Kalau saya orang asing ada dua, satu yang turis atau satu yang memang punya hak kerja di Indonesia. Selama dia punya hak kerja di Indonesia, dia membayar pajak. Dan dia bahkan masuk dalam BPJS. Dan buat saya berarti dia punya hak untuk juga mendapatkan akses layanan HRT. Plus, tidak ada peraturan yang menuliskan orang asing tidak boleh mengakses layanan HRT. Simpelnya begitu. Terima kasih. Pertanyaan kedua, jawaban buat kakak saya, Dr. Kamelia, terima kasih sekali untuk masukannya, idenya saya sangat setuju mengenai public-private mix, atau biasa juga ada lagi istilah public-private partnership. Biasanya public-private partnership kita berpaku pada kerjasama dengan perusahaan private big company. Jadi saya mengajak, we don't rely on the big companies. We can provide the people, you know, ajak teman-teman LSM yang untuk mempunyai passive source income. That's the most important, social entrepreneurship. Jadi jangan tunggu dari luar negeri saja. Nah, yang akan kita ajarkan di sana adalah bukan membuat klinik, tetapi how to gain passive income. Ya. Dan kalau membuat klinik pun kita ajarkan klinik yang sesuai dengan resources Anda, klinik yang sesuai dengan capacities Anda. Jadi yang diajarkan adalah the core key untuk mereka punya kemampuan berkembang sesuai their own resources. Tidak dipaku ya, jadi tidak dipaku, dikasih ilmu yang bisa bergerak sehingga mereka bisa secara critical thinking, this is the best way for me and I take risk for this strategy. Thank you very much. I think we have to move because we already run out of time. So thank you very much, all presenters. Thank you for attending.